Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baca hari ini Selasa 24 Agustus 2021. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dipenuhi oleh sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hancur hatiku datang padamu, kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat kuandalkan, kau yang memberi jalan, kau yang menuntun. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua, Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur kepada-Mu untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu yang terus setia memelihara hidup kami hingga saat ini. Terima kasih karena firman Tuhan senantiasa menuntun hidup kami, mengajar kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dan saat ini kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah roh-Mu yang kudus bekerja membuka hati setiap kami yang tengah menyaksikan renungan ini. Terima kasih Bapa terpuji Engkau dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tentu adalah hal yang sangat sulit ya bagi kita untuk bisa mengasihi atau menyayangi seseorang yang kita memang tidak mengenal dia. Kita tidak tahu siapa dia, kita tidak tahu karakternya, kita tidak tahu juga latar belakangnya.
ketika kita tidak mengenal seseorang, kita mungkin ya akan berpikir untuk mau berbicara secara terbuka, menyampaikan isi hati kita, apakah itu perasaan sukacita kita untuk berbagi hal-hal yang sifatnya sukacita, ataukah kita mau berbagi tentang keluh kesah kita, atau untuk meminta pertolongan, bantuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu saya akan berpikir ya, kalau saya tidak kenal seseorang, saya akan berpikir untuk minta bantuannya. Saya akan berpikir untuk berani menyampaikan hal-hal yang rahasia di dalam hati saya. Dan sebaliknya, ketika saya mengenal seseorang dengan cukup baik dan saya mempercayai orang tersebut, itu akan mendorong saya untuk lebih terbuka, menyampaikan isi hati saya, mencurahkan apa yang ada di dalam hati saya, dan juga saya tidak akan terlalu takut atau sungkan untuk meminta pertolongannya. Itu karena saya sudah kenal siapa dia, dan saya percaya dia tidak akan mengecewakan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti itu jugalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita, keintiman kita ya, kepada Tuhan itu berhubungan dengan sejauh apa, sedalam apa kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Artinya bukan sekedar mengenal dengan ya kita mengatakan kalau kita percaya dia, kita menyebut dia dalam ibadah kita, atau kita mengenal Tuhan dalam simbol-simbol, tetapi mengenal Tuhan yang dimaksud adalah bagaimana kita benar-benar mengakui dia, meyakini dia, mengenal dia secara pribadi dalam kehidupan kita, dalam kemahakuasaannya, kehadirannya di dalam kehidupan kita, campur tangannya di dalam kehidupan kita, dan kita juga benar-benar mengenal pribadi Allah yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya bagaimana supaya kita benar-benar mengenal Allah dengan benar? Saudara-saudara, yang pertama dan yang terutama, bagaimana kita bisa mengenal Allah adalah lewat kebenaran firman-Nya. Firman Allah di dalam Alkitab menyaksikan begitu jelas dan begitu banyak ya tentang Allah di dalam kehidupan kita. Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatunya. Ia berkuasa atas segala sesuatunya. Firman Tuhan dalam Alkitab menyaksikan bagaimana dia adalah Allah yang setia memelihara kehidupan umat-Nya. Firman Tuhan dalam Alkitab juga menyaksikan bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang murah hati, Allah yang maha penuh pengampunan, yang selalu setia dan mau menerima kembali anak-anak-Nya yang telah menyakiti hati-Nya. Alkitab juga menceritakan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli kepada umat-Nya, kepada kita tiap-tiap pribadi, dan dia mengerti betul akan kehidupan kita dan apa yang kita rasakan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat penting bagi kita untuk terus menerus hidup dengan mau mendengarkan suara Tuhan.
kebenaran firman Tuhan. Terus menggumuli firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita terus mau mendengarkan firman Tuhan, di sana kita akan tahu kebenaran akan kehendaknya. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan akan menyatakan kepada kita tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan di sana kita juga akan diberikan kekuatan untuk mencapai tujuan hidup kita tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus hidup dengan menggumuli firman Tuhan. Dengan siap selalu untuk mau mendengarkan, memberi waktu untuk firman Tuhan. Jangan pernah merasa sudah cukup. Jangan pernah merasa, ah saya sudah tahu semuanya. Saya sudah pernah baca Alkitab. Jangan pernah bosan untuk terus bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan, perenungan akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan dibiarkannya, tidak akan ditinggalkannya orang yang mencari Tuhan. Ketika kita terus hidup dengan kebenaran firman Tuhan, merindukannya, haus akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, itu artinya kita tengah mencari Tuhan. Itu artinya kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya kita benar-benar mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus hidup dengan merindukan firman Tuhan. Mari tetap percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita selama kita terus hidup dengan mengandalkan Dia. Dia tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan orang-orang yang memang telah menjadikan firman Tuhan sebagai andalan hidupnya, kekuatan dalam kehidupannya. Karena itu mari berikan terus waktu kita, hidup kita untuk terus bergumul dengan firman Tuhan, melakukan semua aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menghadapi setiap pergumulan kita, apapun yang tengah kita jalani dalam kehidupan kita, ataukah saat ini mungkin saudara sedang tergeletak karena sakit, saudara sedang memiliki kesusahan, saudara mungkin sedang memiliki begitu banyak pergumulan. Jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan. Cari kehendak Tuhan lewat perenungan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami semua pada saat ini. Supaya kami belajar untuk selalu haus dan merindukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami belajar untuk lebih mengenal Engkau. Lebih meyakini, percaya akan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya hati kami, setiap kami anak-anak-Mu yang tengah menyaksikan renungan ini, Tuhan jamah, Tuhan buka hati kami, sehingga hati kami benar-benar akan terus memegang kebenaran firman-Mu. Hiburkan hati kami setiap yang berduka. Berikan kekuatan bagi kami setiap yang dalam keadaan lemah. Berikan kami pengharapan bagi kami yang saat ini mungkin sedang di dalam keputusasaan. Berikan kesembuhan bagi kami saat ini Tuhan, yang sedang di dalam keadaan sakit. Dan nyatakanlah Tuhan pertolongan-Mu bagi kami semua yang saat ini di dalam menghadapi banyak pergumulan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kiranya Engkau yang sungguh membuat kami semua semakin kuat dan semakin bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Kami berdoa saat ini Bapa di sorga juga untuk pergumulan kami semua. Pandemi yang masih belum berhenti hingga saat ini. Kami percaya Engkau berkuasa atas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah bangsa kami, di tengah kota kami masing-masing. Engkau berkuasa untuk menghentikan setiap sakit penyakit, memberi kesembuhan, bahkan memulihkan.
Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau menyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu sehingga kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau dan melihat keajaiban kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami akan terus jadi sahabat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk berdoa bagi setiap pergumulan, Bapak, Ibu. Oleh karena itu, bagi setiap saudara, Bapak, Ibu, dan semua kita yang rindu untuk mendapatkan dukungan doa dari kami, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di HKBP Batam Lubuk Baja, silakan menyampaikannya dalam kolom komentar dan kami akan berdoa untuk semua pergumulan kita. Dan kami juga akan terus menghimbau untuk kita semua, mari kita terus menjaga kesehatan kita dengan melaksanakan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.